ini deh. Pokoknya kata kacamata mangke. Wah, sudah banyak orang. Hari ini kita akan jalan-jalan spesial bersama teman-teman TK Al-Fatah Kiai Bagus Sataria Sindang Rasa Ciamis. Kita akan naik Gatrik. Gatrik merupakan mobil spesial, mobil khusus ikonik dari Kabupaten Ciamis. Gatrik sendiri merupakan kependekan dari Galuh Tur Kota Klasik. Nah, kita sudah berkumpul di depan sekolah TK RA Al-Fatah dan akan segera ke depan di pinggir jalan menunggu Gatrik datang. Biasa mama ini harus foto-foto dulu karena kalau tidak foto-foto bisa pegel-pegel inu. Kami sudah berada di pinggir jalan untuk menunggu kedatangan mobil Gatrik yang katanya sudah dalam perjalanan. Kita akan segera berangkat, guys. Nah, ini adalah suasana di dalam mobil Gatrik. Enak sekali, ini nyaman, indah, sehat. Hidup itu pilihan, kalau jomblo itu uyuhan. Waduh, bagus, kreatif. Ini salah satu tulisan yang berada di dalam mobil Gatrik. Kami kebagian naik mobil Gatrik warna kuning melon karena Gatrik itu ada dua. Kuning lemon karena Gatrik itu ada dua, yang warna biru dan warna kuning lemon. Dan ibu-ibu alhamdulillah ini kebagian tempat duduk dengan nyaman. Satu mobil kurang lebih bisa menampung 20 orang, baik dewasa maupun anak kecil, bisa disesuaikan. Dan mobil Gatrik ini disupiri oleh satu orang karena kalau dua orang bisa berebut. Dan satu orang siapa ya, bukan kenek sih, tapi pemandu wisata. Nah, saya pemandu wisata ini akan berbincang-bincang dengan kita peserta wisata. Kalau anak-anak, nyanyinya juga nyanyi anak-anak nih. Tuh di belakang, wah, ibu-ibu rame, ada yang ngais orok juga ada. Pokoknya di bawah sekeluarga dan saya satu-satunya lelaki di sini bersama pak supir kata. Ada pak supir teman . Dan di belakang itu ada Gatrik warna biru yang juga dinaiki oleh sebagian dari kita karena jumlahnya ada 40 orang sehingga tidak muat untuk satu mobil Gatrik, jadi harus dua mobil. Dan ini pintunya terbuka ya, masuk angin. Masuk angin kayak penyakit karena pintunya hanya berbentuk besi teralis begitu, berbeda dengan mobil pada umumnya yang tertutup pakai besi, pakai kaca sehingga tidak masuk angin. Tapi justru ini mobil Gatrik ini banyak yang bolong-bolongnya, sangat terbuka, apalagi dari sebelah pinggir maupun di sebelah belakang sangat terbuka sehingga angin ngegelebuk gitu bisa masuk. Dan hati-hati ya, jangan sampai tangan kita menyuruh keluar, apalagi kepala kita, itu bahaya, bisa tersangkut ke pepohonan. Bisa masuk terkait pepohonan, itu bahaya . Wah, dan kita sudah mulai kemana ini, sampai mana PDAM. PDAM masih sekitar 3 km lagi ke alun-alun kota Ciamis. Nanti kita akan melewati alun-alun Ciamis. Sedangkan tujuan utama kita adalah Jamban Sari. Tapi ini Jamban bukan MCK ya, ini nama tempat, Jamban Sari.
Biasanya kan kalau jamban tuh MCK, mandi cuci kakus di jamban alias WC. Ini bukan, ini nama tempat salah satu situs makam Gegeden Ciamis, dan juga sekarang sudah direvitalisasi menjadi tempat wisata yang lumayan bagus, ciamik, dan sebagai salah satu tujuan atau destinasi wisata. Wah, ini sebenarnya ada nyanyian-nyanyian anak-anak ya yang diputar di setiap mobil gatrik, khususnya mobil gatrik yang dinaiki oleh kami. Tapi sengaja saya silent karena takut copyright, itu berbahaya sekali guys. Jadi ya dimatiin aja, kita pura-pura nyanyi aja ya. Nah, ini dia, kita sudah sampai di sekitar alun-alun Ciamis. Sengaja agak berputar jalannya supaya agak lama, tidak langsung menuju ke Jamban Sari Ciamis. Berputar, berkeliling sekitar kota Ciamis sehingga bisa melihat-lihat bagaimana keadaan atau kondisi kota Ciamis pada pagi hari, walaupun padahal setiap hari juga bosan melihat-lihat ya, tapi ini melihat-lihatnya terasa spesial karena bisa melihat-lihat kota Ciamis di atas mobil gatrik, mobil ikon kota Ciamis. Mungkin ini musiknya bisa disesuaikan karena kami mayoritas merupakan peserta didik RA, peserta didik RA Alpatas, sehingga nyanyian-nyanyian juga yang bernuansa untuk anak-anak ya. Jadi kalau nanti ada yang memesan gatriknya misalnya dari tukang ngusup, komunitas tukang ngusup, mungkin nanti bisa lagu-lagunya yang berkaitan dengan mancing. Nata itu ada nggak ya, ada lagu khusus buat orang-orang yang suka mancing? Ya kalau tidak dangdutan lah, boleh mungkin ada karena berbagai macam musik tersedia di mobil gatrik ini. Kita sebentar lagi akan sampai di mana ini ya? Nah, ini dia pintu dari gatrik, sangat terbuka, carang-carang tuh, jadi sangat mudah sekali angin masuk ke dalam mobil. Apalagi di belakang, waduh, ngegelebuk. Harus makan dulu ya, nanti masuk angin merasa rebel, nanti bisa-bisa olap. Nah, ini dia atap dari gatrik yang terbuat dari apa itu ya? Warna merah, mungkin dari terakota. Nah, kita sudah sampai di Pasar Ciamis. Pasar Manis Ciamis. Tuh, tegigin deh. Pasar Ciamis, dan sebentar lagi kita akan melewati Terminal Ciamis juga. Wah, ini Dek Una tidak bisa ditanya. Dia sedang menikmati lagu-lagu yang diputar oleh si Teteh. Dan ini sampai mana ini, Teh? Oh, ini di Gayam. Sudah sampai Gayam, guys. Dan itu merupakan jalan ke Jogja dan alun-alun kota Ciamis. Keliling-keliling kota, alhamdulillah kita sampai di tujuan, yaitu area situs Jamban Sari Ciamis. Kita belok kanan memasuki area ini dan nanti belok kiri langsung masuk ke daerah utama situs Jamban Sari Ciamis. Oke, kepada kalian yang menonton video ini, terima kasih dan jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Nah, itu dia si Etehnya ya. Si Eteh apa namanya kalau connect? Bukan kayaknya. Pembantu wisata di gatrik kami. Wow, ini ya
mukanya gerbang cuma satu ya sebelah, tapi karena ini sopirnya sudah sakti sekali, sudah keren, sudah tapis, sudah mahir untuk mengendarai atau mengendalikan gabrik ini, jadi mudah-mudah saja untuk masuk ke gerbang sempit ini. Cuma itu di depan ada angkot, entah sedang apa, mungkin sedang merenung. Dan di kanan kiri situs Jaman Sari ini, khususnya jalan yang masuk ini dihimpit oleh sawah pesawahan yang bila dilihat ya di video kayaknya baru saja panen karena sudah tidak ada pohon padinya, sudah pada tinggal ropak pohon padinya. Nah ini tararurun. Nah ini dia gatrik guys. Gatriknya bentuknya lucu, ini desainnya oleh siapa ya nggak tahu. Dan seperti biasa kita akan foto-foto di depan gatrik. Wisata di Ciamis saja, begitu kira-kira jargon dari gatrik ini, sehingga Ciamis diharapkan menjadi salah satu tujuan atau objek wisata andalan di sekitar Priangan Timur. Di paroto hula. Di paroto hula seperti biasa, para roto. Ini adalah bentuk mobil gatrik ya, seperti ini lucu sekali bentuknya. Yang ini berwarna biru, ini bagian samping kiri yang dihiasi oleh berbagai macam logo, ada logo Kabupaten Ciamis dan ada juga Dinas Perhubungan. Ini adalah gatrik yang kedua yang berwarna kuning lemon ya. Dan di Jaman Sari ini ada musola disediakan, silahkan yang akan melaksanakan sholat ya, kalau kebetulan kesininya pas waktu sholat, tempat wudhunya ada di belakang. Dari ibu-ibu, waktunya muka bekal, silahkan ibu-ibu yang akan muka bekal. Setelah warak dimain di sekitar situs Jaman Sari Ciamis, kita waktunya pulang karena waktu sudah jam 10-an ya, jadi waktunya kita pulang, apalagi cuacanya mendung-mendung begitu, jemuran-jemuran kita harus diangkat. Oke, terima kasih, sampai di sini dulu video kali ini, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.